Miss Kuy. What? Okay, ghosts on YouTube raping place code. No, I don't. You know what, Akif, how about just join your own island because you are so dumb. This Adik, let's make your mama do. First of all, can I go solat and pee? Yes, go. Okay, you wanna know why? You wanna know why? Why? You wanna know why they created nuke? Why? So they can destroy the world, idiot. Is that even valid? That one there. The violation, yeah. Nah, Adik, let's make your mama joke. Akif, you know why? Your mama is so wanna flat. Know? He made Earth become flat. He made Earth become round. Your mama is so fat that the world can't even fit her. Your mama does the violence in dance in the ball for the dad. For the dad, for the bad, 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 this is called Akif Classic. Look at this. Akif, how about Akif, leave. Give me the party leader. Leave creative and then give me the party leader. No. We are going to play role play. Oh yeah, that's good. Adi. Akif, I cannot hear you right now, but I'm gonna go pray and then we talk about it. We're gonna play role play stuff. Addict 3.
Akif, you want to act like Akif want to make our own roleplay or play other people roleplay? No, other people is be like they open game chat. Oh, you be the Silent Wing Yoke and you be the Squid Game. No, I don't mean like that. I mean like, you want to play like, she's like this. This what? I said this what? How about we play a roving game? Or do you want to play Prison Breakout? That is my no. We play a role play. I did see. Oh yes, I keep school. You remember the school stuff? Yeah. Oh, I don't have the code. Do you have the code? Yeah. Oh, wait, I must see first. This is 10 times better than your profile picture, Adik. No, Akif, how about this? How about I just give you the party leader? Akif, open the school stuff. Hi, guys. Welcome back to my new channel, guys. You fall into my... My name is Iman Gampla. He is my friend, the noob one and the pro one. We are going to play. You fall into my fucking trap. No! I forgot. Adi, you be the Kakashi sensei. If I get Naruto, I will be the Naruto student thingy. Oh. Single student. Yeah. Oh, ni. Kau punya Tanjiro. What kind of profile picture gamer like that? Profile picture Tanjiro. Aku nak ke phone. Well, I can do anything if I like it. Janganlah expose. Aku dah tahu dah, Akif. Kamu dah tahu dah. Aku dah tahu dah. Yeah. Ha, ampun waktu ampun hantar gambar yang hampa nak beli kat kami Kakashi tu. Hampa letak away. Macam mana kamu nak join hampa? Wey, I'm so lonely. I'm so gonna fuck the world with my dick. Oh, Adik, kami ada lagu. And then Akif letak aku Akif. Baba Yagi. I want to play other stuff. I don't want to play late game. When I want to play late game, you just say nah. And now you want to play late game. Did I open that game? I didn't saw. Wait, I going to play the school stuff that you say. Korang, korang. Buat laju. Yeah, I'm being the teacher. Bro, I want to play laju. Anak aku tu malas lah. Sebab adik kalau pergi. Tak, masalahnya kalau aku buat je tu pun aksap akan ada kat dalam belah Akif seorang je. Acik kau. Aku tadi pergi kat belah kau. Zat! Fortnite mini, community. Fortnite mini, community. Bagi aku party leader je lah kalau ni kan. Kau nak suruh aku buka yang tu ke tak nak? Cepatlah buka je lah. Dia tak ada. Sabarlah. Dia tak ada. Diamlah di kau ni. Tadi ada. Aduh. Dah buka dah. Tapi tiba-tiba tak ada. Dia kena cari. Dia banyak benda ni. Itulah masalahnya. Aduh. Wolf fight ada tadi. Dia sekarang jumpa dengan new friend. Good for duos. Adik nak main ni lah. Nak main apa? Hunger Tycoon. Game adik. Tycoon Escape Mini. Ke nak mini? Tak kena sikit. Tak, nak mini je. Color switch, rumble. Weh, ada laser ni mau mini. Oh, nice. Ni dah punya apa. Weh, korang dah solat ke belum? Udah. Laju gila kau. Oh, solat ke? Aku tak nak yang tu, okay. Kata ni lah benda ni. Macam resi lah, tapi bukan macam tu. Aku nyanyi kau solat. I cannot do the porn. Aduh, tak yalah. Aku hampa tak jemput kau yang tu. I cannot do the porn. Ha? Kakak.
Adik, wait. I need to do the color. Wait. Bro, why I cannot? Oh, okay. I hear you guys right now. Okay, what? We going to play what? What do you want? Nah, I don't want to play. This color trees suck. We play zombie. How about we play the Ebonis Laser Meme Olympic? Adik, we play this. Nah, and then what? It's like Call of Duty. You need to protect the house and build cover. I told you, I don't want this. I want to play like I said. We play prop hunt. I want to play that one. Oh, you want to play the high school thingy? Yeah. Oh, I don't wear the backpack. Wait, I don't wear the backpack. I'm a teacher, so I'ma brought my dog. I brought my cat. I brought my cereal. You know what? I'll bring in my ukulele. You want me to use the OG account? Okay. How about we become a teacher? Okay, how about we become a teacher overall? But you know what? I'm a teacher, but you're not. What's this, Netherlands? How do you like? I in the Peter Pan show. I in Neverland. Adik, first of all, just like your mama. Become a teacher, okay? I know, but Issa, I already have a teacher skin. But you don't have any teacher skin. Yes, I don't. What? Why I heard a name of Thak tadi? No, I already become. Wait, how to change? Okay, change your rule. Malam ni boleh ke Iman nak masuk kelas online? I be the teacher, right? No. You do not be the teacher. You be the student. Why must me? Beauty. So, son, I have brought you to school. What? Don't. No. It's a role play. Don't mess with me, okay? Don't mess with the teacher. This is your new school. Akif, it's a role place. Yes. But can I bring food? Are you the new student? Yeah. But can I bring food to school? Yeah, sure. Why not? Hey, wait. Baju ampu. Baju kau ni dah ketat ke? Yes, and I have a ticket. Okay, tak apa. Break time. Awak budak baru kan? Pergi rehat dulu. What? 7. Matematik kelas, morang. Matematik kelas kat mana? Tak payah buat matematik kan, malas lah. Imagine doing matematik. Oh, nampaknya ada cikgu dah. What you guys doing? Tepi lah! I'm gonna sit here. Korang buat apa? I'm like saya cuma memantau je. Saya cikgu principal cikgu ni. Awak buat apa ni? Pergi duduk kat tempat duduk awak. Tak, saya duduk dengan sini. Seorang dua meja, seorang dua meja satu kan. Kan? Otak kau. Pergi duduk, penjarakan. Jangan. Come here. No, I don't. Pergi belah! Fine. Cikgu, ada orang budak yang sas. Cikgu, ada budak ni. Jadi kalau dia buat benda tak elok lagi, cikgu panggil saya ya. Cikgu, korang yang kat belakang. Kau nak aku kau principal, sorry. Cikgu, orang yang kat belakang sayang. Orang yang kat belakang saya ni jahat lah, cikgu. Sebab kau tak ada kan dalam game ni? Kau dah kenapa? Aku ada lah, aku yang warna putih ni. Kau dah kenapa? Dia role tak play. Kau. Dia roleplay jadi ni. Alah, fikir je lah aku dekat situ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia cakap 7 kali, aku lompat lebih daripada 7. Makan dia pun buatkan kerja sekolah, babe. Aku makan dulu lah.
Tak makan lagi tadi pagi. Aku lagi. Dah lompat 7 kali. Kau kenalah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Kau awal-awal dah masuk 7 dah. Tepi dah. Babi menyesap lah kat sini. Itu kan aku. Aku tak ada FNCS punya. Ada budak kotak kelas ke tu? Hei, masuk kelas! Kenapa poteng? Masuk! Yes, I am sanggup. Masuk kelas! Dia macam, oh, tak. Dia cikgu. Macam buat judi ni. Teacher ni judi dia. Mana? Mana ada kena ada duit ke untuk masuk kelas ke? Eh, kena ada duit pula untuk masuk kelas. Aku nak tengok anime girl ke? Aku nak bayar ni. Aku ada RM8 je ni. RM8 je? Dasar teacher pun. Akif, kau bagilah adik tu duit. Cikgu, ada orang nak merompak saya, cikgu. Ni, Akif, kau minta ada duit lah. Boleh bagi kami tak? Ampa kena... Ampa boleh kot dapat duit. Kalau Ampa switch role. Kita tak, boleh. Kami tak boleh. Ampa ada berapa? RM8 je? Ah. Kami ada RM7, jadi... Ah, bagi kami semualah. Ampa budak-budak. Ampa nak buat apa dengan duit tu? Adik, dia duit makanan kami. Tak, dia itu duit makan dan duit. Sifat pun dah habis pun. Okey, Fafo kena tunggu sampai ni lah. Kan kita buat roleplay. Kamu nak bapa detention kau ke? Tak. Saya cuma sing je kat salah satu tu. Bawa saya pergi Panjen, saya nak kerja. Panjen? Boleh lah. Kamu dapat A ke tak hari ni? Saya dapat A. A minus. A minus pun A minus lah. Kamu nak apa ni? Bapa ada RM8 je ni. Tak, saya kerja bapa. Pergi mampus lah. Tua-tua tak mau mampus. Oh, aku balik hati, aku tinggal kau lah. Aku tak nak ambil kau balik lah. Wey, ada orang curi kereta aku! Kenapa curi kereta aku? Macam mana orang boleh curi kereta kau? Kau tak kunci. Kenapa tak? Dah tak ada duit waktu kereta kena curi. Duitnya hanya pun RM8 je. Sedih dah ni. Elis aku ada satu RM1 lagi lebih daripada kau. Aku ada RM24. Adik, dia RM24. Dia tipu. Tu pun kau. Sebab ni. Tak, tu pun sebab apa tak. Nak kata. Sebelum kau cakap dengan adik. Sebelum kau cakap dah tu. Cikgu dapat bagi banyak duit. Jadi kenapa aku dapat sikit ni? Adik dengan ya. Waktu kau cakap dia ada berapa duit? Nanya dia ada 17, bukan 7. Dia tipu kau sebab dia tak nak kau ambil duit. Aku nak balik rumah. Nak balik rumah. Sorry nak, kereta bapak kena curi. Oh, ni kereta bapak. Ni kereta bapak. Oh, ni kereta bapak. Dia bagi balik tu. Oh, balik! Bapak repik. Bapak. Bapak tertinggal. Cepat. Naik. Kau pun cukup duit kan untuk beli rumah ni? Aku tak ada duit. Naiklah! Bagi bapak duit, bagi bapak... Anakku! Bagi bapak kumpul duit dulu, nanti bapak beli rumah untuk kita kerja tidur dalam kereta tu. Kamu boleh buat kerja pick up flash. Babi lah. Akif, dah tak ada masa untuk kerja. Kita kena tidur dalam kereta. Bapak tak ada duit untuk beli rumah. Nanti bapak cukup duit, nanti bapak belilah. Bukanlah bapak untuk beli kereta ni. Ada kereta tapi tak ada radio. Benda gila, kereta kau adik.
Ni lagu apa? Buka lagi copyright. Bapak bagi saya drive, bapak. Saya ada lesen. Lesen apa? Lesen motor. Itu lesen kereta, bukan motor. Itu kereta. Weh, aku nak pergi. Nak, kalau nak pergi bapak tu. Macam mana boleh flip dia tu? Pecah, pecah. Pecah. Aku nak buka yang ni pun susah. Tadi nak buka, pecah je. Eh, jadi kan. Cepat tinggal. Lagi takut. Kacau mana? Kau dengar ni, dia dah ada RM8 tetap tak ada rumah. Aduh, apa ini? Tak masuk akal. Tak, bapa nanti buat kerja ni nak. Nak jalan kaki lah nak. Jalan kaki? Naik bas. Inggalis. Ah, naik bas. Saya nanti nak cakap Inggalis. Naik bas? Oh, bas. Inggalis. Bapakku benda lah budak-budak zaman sekarang. Bapakku belikan kereta copyright. Kereta copyright. Kereta kopi. Kereta cita rupa. Akif. Akif. Ponteng sekolah. Pergi kat kelab malam. Kelab malam mana? Ada. Takkan aku nak ponteng kau. Aku ponteng nak dia ni. Aduh, bos aku reject aku pula ni, apa aku nak buat? Nak beritahu Akif ke? Jual dia. Jual dia pun okey juga, dapat duit. Kau nak jual dia, aku punya bos. Kau nak jual yang tepul. Apa ni? Apa ni kerja? Aku kena detention. Aku dapat sikit duit. Aduh, tak cukup duit pula dah. Tak apa. Tapi lah. Cukup lah untuk aku ni. Siapa nak start tak? Oh yes, ada pendaftaran baru. Pendaftaran adik, jadi cikgu. Adik, kalau aku adik, jadi cikgu Akif ni, oh elok juga ni. Apa jadi adik, cikgu Akif lah. Adik, anak kau kena detention. Anak kau kena detention. Hello, siapa kau ni? Hello. Ini saya, ketua ni. Anak awak kena detention hari ni. Saya headmaster. Saya baru dia masuk sekolah ni, saya baru dia tak ni, jadi saya mungkin boleh cakap dengan dia. Sebelum saya hukum dia, baik kamu bercakap dengan anak awak. Okey lah. Akif, bapa cikgu kat sini, dan kenapa kamu kena detention? Bukan detention pak, detention ni. Kamu nak bapa bagi makanan ke tak? Bapa tinggal makanan dah. Bapa pun ada RM8 je, saya nak KFC. Bapa dah duit sangat kan? Dah seorang orang tua, nak ambil duit ni. Habislah cikgu. Apalah budak-budak zaman sekarang ni, tak bercukur langsung. Aku munting lah, malas lah nak pergi sekolah. Akif, jangan tak apalah aku jadi. Sayang tu. Akif, nak pergi kelab malam. Oi! Anak, apa kamu buat ni? Saya bagi selain kis. Ikut bapak. Hai. Ikut bapak. Jalan straight, jalan. Ikut saya. Ikan saya. Awak nak makanan tak?
Awak nak candy tak? Awak nak candy tak? Awak nak candy tak? Aku nak call lagi. Hello. Akif, jom lah kita pergi kilap malam. Satu geng dah datang lah ni. Aku boleh ada perempuan-perempuan cantik tak? Ada awak tengok semua boleh. Adik buka pintu ni. Aku detection lagi sekali. Itulah balasan. Buka. Aku nak duit. Aku detection apa ni? Akif, sorry lah. Aku nak lepak dengan awak cun-cun ni. Bye-bye. Oi. Oi. Dia dah dibuka. Cepat. Keluar. Wei, keluar. Ni sekolah ni kaya benar. Drop duit. Oh. Semua orang dah di baguslah. Rasanya aku rasa Akif sakit kot jadi sebab tu dia balik awal ni. Aku nak pergi school trip. Bye-bye bitches. Tempat kursi pun tak ada. Hai! Taksi ni bawa. Akif, Akif, jom kita pergi kelab malam Akif. Sabarlah. Aku dah book kau something ni. Saya curi kereta bapak saya. Ni kereta orang lain ni, tapi ambil kereta bapak saya. Okey, apa kata lepas Hakim pergi kelab malam tu, waktu nak balik tu dia accident. Oh, accident apa? Aku tak ada. Ah, accident sebab pun tak ada lesen. Okay. Mana kau ni? Nak atas tingkat kot. Orang pergi kelab malam aku tak ada kelab. Itu kat kelab malam. Mama dah sampai ke tak tu? Ni tempat kita merokok, kita buat drugs. Yay. Jom balik aku, jom lah. Selepas 5 jam kemudian. Okay, aku akan jadi orang yang langgar aku tu. Pergi sekolah balik lah. Aku drang. Brrrr, kereta power ni pun sentak juga ni. Aku selamat. Wei budak, kau selamat ke tak ni? Kamis ah. Terus sat kau jadi macam ni, kau jadi bapa Akif. Terus. Oh, hello. Terus. Anak tu accident. Accident. Aku makan apple lah. The doctor away. Ah, elok ah tu. Jangan bawa dia masuk hospital, okey? Biar dia mati kat tengah jalan. Oh, baiklah. Keluar. Ada seorang dia jumpa aku kat sini. Aku duduk kutip-kutip sampah. Weh, bukan kamu budak bukan kamu budak baru tu ke? Pelajar baru tu ke? Apa kamu buat kat tengah jalan ni? Kat tepi jalan ni? Saya duduk kutip. Nailah, abang ada coklat. Coklat? Saya buat coklat bang. Abang nak coklat tak? Kena ikut saya. Aku dah tension lagi sekali. Kali ni Adil tak ada tolong kau dah. Aku duduk je lah situ kat tak selama ni. Nice, Sasuke Uchiwa buat aku ni. Sasuke tolong kau. Aduh, aku dah lambat dah ni. Aduh, anak aku pula accident. Dia tu kata aku diletakkan kat hospital. Aduh.
Ini bukan hospital. Tak tahu. Nampak macam anak aku okey je tu. Kereta Lamborghini pergi sekolah. Awak akib bawa kereta tu. Itu nampak macam. Kereta apa? Kereta apa ni bang? Okay, back to the role play. Okay. Aduh. Adik, apa kau nak kereta? Lu kau nak dari kereta? Adik, apa awak kau kat tepi jalan ni? Nenek lah. Bapa kau bawa kau pergi kat rumah. Apa boleh bagi kami knock down kan? Kalau apa change the passenger seat lepas tu langkah kami. Diamlah budak. Kita nak balik rumah. Apa saya hidup kentik sampah ni? Ah, saya nak beri, saya nak sampai ke rumah saya balik. Tepi. Inilah rumah baru kita. Paling kat sini. Ikut bapak. Ni rumah aku. Apa ya? Rumah aku. Aduh, bapak punya kereta start ah. Aduh. Ni betul-betul start. Oh, rumah. Ah, nanti boleh ada jalan kalau sini boleh tak? Rumah saya 2 tingkat je. Babi. Tingkat tu okey lah, babang. Agak. Wait, aku start. Okay, masa ni kita boleh buat roleplay. Nanti tak ada, Akhir kena detention. Okay, jap aku call Akhir balik. Kacaulah orang duk main PS4 ni. Hello, Ba. Siapa ni? Ui, Akhir. Jom pergi kat tempat yang tadi tu. Kita tengok hentai lah main rumah aku lah. Bro, kau ada rumah? Ui, aku nak ikut. Bawa aku. Kita main Bed Wars in the life. Oh, tak nak ah. Aku nak tu isap. Apa? Atau kita pergi kelab malam apa, cari awet cunah. Tak ye orang kacau rumah aku. Dah aku pakaian dulu. Aku buka aku ni. Cuba suat datang. Aku dah book untuk kau dah ni. Kelab malam. Okay, tut. Aku dah terah. Tut. Aku nak call kamu aku kejap lah. Tut. Hai, apa saya ada satu kiri ni? Ah, ya. Hei, bapa nak mandi lah keluar. Ni rumah aku. Kau ada dekat kerja tak? Oh, tak ada Awi. Aku cuci hari ni. Tak sihat tu. Okay. Aku nak pergi dekat mall je. Aku ingatkan nak ajak kau sekali lah. Nak pick up kau sekali. Tapi kau tak ada pula dah. Aku rasa sihat pula eh. Oh, jom lah. Ambil aku. Okay, sekejap. Mana kereta aku ni? Kereta aku boleh curi ke? Akif, jadi roleplay aku. Aku roleplay jadi siapa? Kawan adik. Hello, jumpa kat tepi tu. Hey. Kita jumpa juga. Naiklah. Janganlah langgar aku. Ni siapa ni? Siapa KND ni? Entahlah. Akif, bapa diam. Akif, bapa diam. Stop cakap. Kau just control karakter aku je yang cakap. Jom, kita pergi mall. Saya aku bagi tahu lu. Yang belakang adik ni kan. Akif yang anak dia. Oh ya, anak dia. Okey, semua orang kita dah sampai dekat mall. Itu ke mall weh. Aduh. Ah, ni baru mall lah. Okey. Jom. Saya upah awak. Jadi saya punya sugar baby. Semua, jom. Semua orang cepat. Adik, kita nak buat apa? Pergi mall ni. Aku nak beli baju jap. Aku punya baju pun sikit dah ni. Aku nak beli baju sekejap ya. Ni kat tempat baju. Ya, Ma. Okay. Baju ni nampak elok. Sup, baju ni elok tak kau rasa? Oh, elok. Sesuai untuk anak baju kau. Baju pun elok lah.
Suan tak nak aku. Aku nak beli kat diri aku lah. Buat apa aku nak beli kat dia? Dia tu anak pokok dah. Oh, nanti aku nak nak aku tahu. Eh, aku lupa aku tak control voice. Zak, lepas tu kan kau dah beli baju ni, kau cakap nak tumpang kat rumah. Apa dah nak tumpang tukar baju kat rumah? Apa dah adik? Adik, aku rasa nak tumpang mana nak tukar baju apa. Oh, padahal kau perempuan lah, kita minum dulu lah. Kita minum dulu, jom. Aku aku ada kedai, satu kedai. Aku ada kedai ni, dia kopi ni. Aku rasa tak baik minum kopi malam-malam. Sekejap lagi tak boleh nak tidur. Minum tuan. Ha, minum air wing ke apa ke? Ni aku benda pasti. Lepas tu kita balik kita drunk. Lepas tu kan apa tah yang Sab cakap ni. Selepas balik kemudian. Sab, jemaah aku ada kedai kenal ni. Arcade ni. Jemaah kita main dulu ni. Ha, jom. Kau belanja. Duit ah. Okey, cepat. Kau bagus juga main Mortal Kombat ni. Akhir-akhir guna Rage Quit tu, Rage Quit emote tu. Aku nak mana dah? Aku tak ada. Bagus juga Asap. Kau bagus juga. Yes, aku menang. Wah, kalah. Okey, jom lah aku nak balik dulu ni. Aku nak pergi kerja pula sekejap lagi. Aku nak tumpang rumah kau. Nak tumpang rumah. Nak tukar baju. Datang kan. Kali baju. Tu anak tu dia balik. Datang nampak abah dia dengan apa orang lain ni terbogi. Sob, kita kena curi. Bapa ganti kereta tu nak kena curi. Mana aku tahu. Dia boleh kacau rompik lah. Anak kau ambil kereta tu. Anak kau yang ambil kereta tu. Anak kau ambil kereta. Apa dia ni? Tak apalah, aku dah letak dekat dalam apa tu ni. Aku dah letak dekat dalam adoption. Okey Sab, rumah aku kat depan tu je. Kau naik atas tu, kau nampak rumah kaya tu kan? Situ lah, aku baru je beli semalam. Ya, ya. Lagi satu, outside kau kutip sampah. Kaya raya tau. Nampak duit nak? Mungkin dia sampai, dia kena dibaca lagi. Dia kena dibaca lagi. Aduh, aku terlepas. Aku dah terlepas ni, dah lapar. Dah lah aku. Aduh, aku dah kerja sebagai cikgu, aku terlepas pula ni. Sekejap matilah aku, bebek aku cepat. Sarapan dulu, nyam. Sarapan dulu. Bila hari cuti? Ah, oh, dah kenyang. Ni, bila hari cuti lah kita buat? Ni cuti lah ni. Cuti lepas tu macam mana kamu dah detention? Nak aku tahu. Hari ni Thursday. Oh, trut. Trut. Eh, awak sebab minta angkat pula ni. Trut. Ya. Kau dah sampai rumah aku dah kan? Dah. Baguslah tu. Kau dah tukar baju dah semua dah kan? Dah. Aku bawa kereta ni. On the way. Okay. Aku ada kelas ni, aku nak ajak murid-murid aku ni. Jadi saya aku call kau balik lah. Okay. Bye. Aku dengar Akif kena detention hari ni. Harap dia dah lepaskan lah. Mana Akif ni? Parking. Ya, aku kalau di. Hello. Aku nampak anak kau parking kat rumah kau. Apa dia ni buat? Aduh. Baik kau balik kat rumah kau. Aku nampak anak kau tu wei. Tak, saya kan aku kena detention sekali. Jangan balik lagi. Kita buat apalah budak-budak ni buat. Aduh, aku dah terlepas kerja ni. Aku lupa nak minum kopi pula dulu. Minum kopi dulu lah. Kena bawa dia pula. Eh, nak cepat naik.
Aduh, oh, kalau aku letakkan di adoption center lagi senang. Cepatlah ni. Letakkan adoption pun senang. Kaki-kaki, cepat kita coba aku baru. Aku keluar, keluar. Aku pergi jauh-jauh. Kamu lah ni, buat bapa dah pening kepala. Aduh, kamu dah kena detention. Saya guna rini kan. Cepatlah, pergi anak pungut, pergi keluar. Aku nak pergi panaskan akhir aku sebelum korang buat lawak lagi. Ini bukan nasi aku. Masalah nasi, mampus. Aduh, aku dah terlepas kelas untuk aku dah ni. Tak apalah. At least kau bawa, dapat anak kau tu. Itulah. Dia juga dapat bawa anak aku sekolah juga. Dia ni cukup penting. Itu kan? Malam aku dapat dengar dia perginya kelab malam. Tapi kelab malam semalam pula aku ajak budak ni. Pula aku ajak anak aku. Patutnya aku dah lama dah tak ada ucik center tu. Ding dong. Gering bagi gering bitches. Sup, kau rasa aku patut buat apa kat dia? Kau adopt dia dia. Aku dah adopt dia dah. Patutnya aku letak balik ke? Tak payah. Kalau tak payah aku nak masuk kelas baru pula ni. Kau tak payah ambil dia hari ni, biar dia ke detention. Kita ajar sama budak ni. Babi lah, babi juga kawan. Apa buat? Tak nak berkasih cakap kat dia. Budak. Akif, mana kau? Saya dah buat. Kembali pada kelas. Masuk alam komputer. Jangan masuk alam komputer. Jangan nak lari. Aku tak nak keluar. Itulah. Waktu budak-budak makan ni, aku pun dah pergi makan jugalah. Adi. Kau sebagai ya. Adi, aku kena ajar anak kau. Kau kena bagi dia detention. Jangan bagi dia masuk rumah esok. Malam ni. Biar dia bertanggungjawab. Biar dia tidur kat tempat sampah. Betul juga lah. Akif, aku jumpa pun kau. Sini. Aku dengar kau pergi club malam lah semalam. Tak, saya pergi street club. Sama lah tu. Aduh. Nanti bapa akan letak kamu kat luar. Kamu tidur kat luar. Lepas tu, kawan bapa masuk. Kawan bapa masuk. Kita orang nak main game hari ni. Kalau kita orang reach sampai rosakkan PS4 kau, mampuslah kau. Bapa tak beli baru dah. Macam mana adik tahu aku ni? Cooking class Kerja baru. Budak-budak ni cepat sikit. Dah lah lambat. Ha, kamu budak bagus lah macam cepat. Mana Akif ni? Aku nak tutup kelas dah ni. Apalah dia buat. Akif! Aku curi orang ni punya kikat ni. Adik, kau ni ada kikat. Cepat. Kikat ni boleh buat apa? Akif drop. Kami nampak apa yang apa pegang tu drop. Tak kira orang kaktus tu nak ambil balik. Bagi dulu. Nah. Apa benda ni buat? Dah, buat kerja kau. Budak-budak zaman sekarang ni semua tak malas. Adik bagi kikat dulu ni. Kikat tu boleh bawa keluar man duit. Ni kikat bapak. Wow, otak kau. Aku tak bagi. Aku tak akan bagi korang. Ambil satu pun macam ni. Cepat buat kelas. Korang tak aku detention korang. Kita orang dah buat baby. Dah baby.
Aku dengar ada orang ni, dia skip kelas lah, mana dia pergi. Tekan tu dengannya. Ha, kena call kawan aku lah ni. Trut. You weh, kenapa weh? Kau nampak anak aku. Dia ni lah weh. Aku tak nampak dia pun kat kelas hari ni. Tadi tak salah aku nampak dia perginya keluar dari sekolah. Aku rasa tadi. Lepas B tu kau nampak tak? Dia pergi mana-mana? Aku tak tahu lah. Aku sure dia pergi kat rumah. Okay lah. Thank you. Saya sebagai poli lah. Saya tahu. Aku rasa aku ada letak signal ni. Yang parental ni. Jadi aku boleh lah jumpa dia kat mana. Kenapa ni macam pergi kat tempat rumah? Kan ada duduk kat rumah kot. Hello. Adik, aku tadi nampak CCTV. Aku nampak budak tu. Budak tu nama dia aku. Anak kau. Apa dia ni, Bat? Apa ni, Bat? Tak apa, biar aku dah nampak dia dah, Bat. Apa kau buat? Astagfirullah. Kau dah rosakkan rumah ke? Aku dah beli banyak dah. Banyak ni. Kau keluar! Keluar dari rumah! Keluar dari kereta! Aku kata keluar dari kereta tu! Aku ada kikat kau, aku boleh patahkan. Keluar dari kereta tu. Keluar dari kereta tu! Keluar dari kereta! Okey. Aku keluarlah dari kereta. Keluar dari kereta. Adik, tapi yang pun ni tempat garaj sih. Tapi yang macam tu. Keluarlah. Dan ambil kereta ni pula. Aku nak kau keluar dari rumah ni. Kau dah jadi beban untuk aku selama 6 minggu dah tak. Ayah pun main. Keluar dari rumah ni dah, jangan patah balik. Adik, jangan. Ayah, nak kereta ni keluar. Adik, kau dah jadi beban untuk aku selama 5 minggu. Kata tak apa kau dah buat. Keluar dari rumah ni, aku tak akan ingat kau masuk dah. Keluar! Kereta bapak! Budak zaman sekarang ni semua tak cukup. Aku tak nak drive kereta. Hello, Sabri. Hello, Sabri. Hello, kenapa? Weh, aku tak suka. Keluar! Ni kawan. Kau jangan patah balik! Misap. Ini aku lah, weh. Aku dah kick dah dia dah, weh. Aku dah kick dia dah dari rumah dia. Jom, weh, kita main game. Jom lah. Kesan kau, kan. Tepat punya sepak lah. Kau pergi mana, doh? Tuk atas! Aku manalah tahu kau punya tempat game. Keluar lah. Aku nak tukar baju. Tadi mak aku mengaku. Jom terbawa. Inilah tempat game. Mana? Sini lah. Okay, jom. Selepas 5 jam kemudian. Terima kasih weh datang rumah aku. Temankan aku, bagi aku punya depression dah tak ada dah weh. Thank you lah. It's okay bro, anytime, anywhere, I will be always with you. Aku tak nak pakai baju. Kau pergi mana ni? Aku tak nak pakai baju mana? Aku nak tukar baju. Aku tak sempat lagi tukar baju ni. Asap, kau buat macam bunyi bau busuk. Bau telur. Bau telur. Lepas pun. Apa bau telur? Bau telur takut! Kata aku! Kau naik taksi! Kau naik taksi apa kau ni? Weh, itu anak kau tu bukan aku weh. Adik, kereta ni je tinggi. Sampai ada dua kereta kan. Hampa cakap apa anak kaya kan. Kena ada dua kereta. Aduh! Itu anak kau lah. Kau dah kenapa? Ayah, saya dah balik. Siapa ayah kau? Kau bukan anak aku lagi. Babi!
Nak bakit ni pun susah ke? Aduh, nak bakit ni paling susah lah. Okay. Adik, lepas tu kami ada rumah kat tepi Ampa. Kat tepi rumah Ampa ni. Kami ada buat. Ada rumah lah kat belah situ. Aku nak pergi jumpa kejap lah. Assalamualaikum. What the fuck? Duit raya tak ada, duit raya tak ada. Terima kasih. Macam kenal je semalam tu. Awak tak ada lampu ni. Nak, apa? Kenapa? Ini rumah baru ke? Ini rumah baru saya. Ini rumah ni. Tapi kenapa seorang buat macam kenal je? Tak lah, awak tak tahu ni saya siapa. Okey lah, okey bye. Bye. Apa benda ni? Bye ayah bye daddy. Bye ayah. Korang nak kenal? Aku dengar macam mana aku. Dia tu anak aku ke? Takkanlah dia pindah sini kot tempat dia paling teruk. Takkanlah dia nak pilih tempat ni. Tak pernah anak aku pilih tempat ni. Oi! 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 Kau janganlah lari ya. Aku tahu kau siapa. Siapa? Oh, hello, hello, hello. Oh, weh. Aku nak balik lah, weh. Aku nak tidur. Esok aku ada bertugas esok. Bukan kau dah balik ke tadi? Aku kat rumah kau tadi, aku dah kunci dah rumah kau. Kat mailbox kau ada kunci kau. Siapa yang balik tadi? Tadi anak kau. Anak kau pun kau tak perasan. Tak, aku dengar anak aku dah mati. Anak kau belum mati, itu fake news. Tak, otak kau lebih. Aku nampak kat berita yang apa tu, ada budak selam dan nampak macam anak aku tu. Otak kau lah. Siapa yang kena ni? Sebenarnya lelaki papa jadi macam hantu yang kacau kami. Sebenarnya anak kau memang dah mati. Aku dah tak nak beritahu supaya kau takkan dapat depression. Kau cuti je lah hari ni. Baiklah. Hei, keluarlah weh. Apa kau buat ni? Keluar. Di tempat parking. Akin, Baki, kami seram apa jadi hantu macam kacau kami. Bukannya apa dia rosakkan roleplay lah. Okey, okey, okey. Keluar. Kembali kami keluar. Tak bunga aku. Akin, Bambang dah tak boleh keluar kan? Kau buat apa benda lah, Akin ni? Adik, destroy. Destroy ni. Apa baru tadi work? Apa baru tadi work? Balik. Stop! Akin bagi kami last weekend tu, bukan apa punya pun. Tak lah, saya memang bagi-bagi. Adik, kami nak terbang. Cepat! Adik, cepatlah balik ni. Akin tepi lah. Akin nak keluar dah, nak keluar dah. Stop! Balik ke tadi? Okey, finally. Dah keluar. Balik ke? Kami nak ketuk. Dah keluar. Bang, kelas Iman pukul 8 ya. Okey, okey, kami jadi hantu. Iman tak pakai apa? Komputer. Iman pakai handphone. Peningnya kepala aku ni. Apa aku buat full step tu? Kenapa tu? Aku pening kepala sangat ni. Apa kata aku tidur kat sofa je? 5 jam kemudian. Wah, dengar tu, baby aku picek lah. Apa ni tu? Daddy? Apa kata aku picek ni? Kau buat bola je apa yang kau benda tu? Daddy? Aku tak payahlah jadi macam tu. Aku... Apa? Aku nampak benda tu tadi. Kau selama ni kau buat apa ke aku? Gambar ni, okay. That gambar is okay. Gambar tu, nah. Tak ada, siapa cakap? Saya cakap, man. Trust me, trust me.
Tak tahu apa apa nampak, apa nampak hantu tu nak bunuh diri daripada tingkat atas. Awak, aku nampak macam anak aku je tu. Eh, tu, jangan, jangan. Hai. Jangan. Kami turun. Kami lompat, tak mati lagi ni. Tapi kami pergi sini lah. Eh, jangan. Turun. Oh. Mana dia pergi? Aduh, aku pening kepala sangat ke ni? Ha. Aku ngantuknya. Aduh. Aku pening sangat lah. Aku pasti diri rehat macam aku yang sap kata. Aku kena detention. Aku nak whatsapp dia lah. Nak tanya dia, dia ada kat rumah tak? Hello, hello, hello. Ni siapa? Kau ada kat rumah tak? Aku nak duduk kejap kalau kau ada. Aku tugas hari ni, Adi. Kita orang dapat siasat yang anak kau punya dead body. Minta maaf, aku bijai ni. Tak apalah, weh. Aku pun ada kerja juga hari ni. Aku tak patut cuti. Aku dah aku dah cakap kau kena cuti. Kau masih pergi sekolah, bahaya. Weh, aku nampak anak aku. Sagi kau kau balik. Anak kau? Bukan dia dah mati. Oi, oi. Ini dah mati ke? Adik, lepas adik diamlah. Adik, lepas sampai ikut kami daripada belakang. Lepas sampai tengok kenapa. Apa ikut kami? Aku rasa aku pun patut tinggallah. Sorry sekolah. Aku tinggalkan kau. Tak apa kena tengok kami. Apa yang kami nak? Eh, kenapa? Kenapa pun aku tunjuk yang Akif masih gerak? Patutnya, hei, berhenti! Adik, saya tak juga sini. Hampa try tengok kami drive macam mana. Lepas tu kami ada satu simpang tu kami ter-crash. Lepas tu situ lah kami masuk. Aku jalan balik je lah betul. Hei, jalan lah elok-elok. Nampak macam kenal je. Ikut ni. Turut. Hello. Adik, aku dah jumpa maaf. Dia body Akif. Wei, ada kereta masuk. Wei, ada kereta masuk ayam. Wei, ada kereta masuk ayam. Di situ lah kami mati. Kereta masuk ayam? Kau jemput. Oh, yes. Dia teksi nombor dia ni ke? 18-6. Kau betul. Sini kau tahu. Itu anak kau punya kereta. Dia kena accident semalam. Takkanlah anak aku dah mati dek kan? Semalam lah anak kau dah mati. Tapi tadi tu aku nampak siapa? Anak kau pakai baju apa? Yang waktu kau nampak tu? Warna putih, lepas tu nampak macam ada sole kat tepi dia. Ini kain kapal. Adik. Kau tengah imajinasi yang kau berada dengan anak kau ni. Betul jugalah tu. Aku rasa aku pening sangat ni. Patutnya aku dah balik rumah. Aku nampak dia. Aku nampak dia. Wei, berhenti. Renegan. Berhenti. Mana dia pergi? Oh, wei, aku rasa aku pening sangat lah. Wei, aku akan balik rumah lah. Kau pening hari ni. Kau jangan. Aku tak patutnya. Okay lah, sub. Thank you lah bagi tahu aku. Okay, bye. No problem. This is police duty. Yeah, bye-bye. Lepas tu aku nampak nombor plate yang sama. Eh, kenapa kereta tu nampak macam kena? Adik, apa nampak? Tak, aku rasa aku pergi. Taklah, roti kan? Dia macam pening sangat ni, nampaknya aku lehat je. Weh, jangan lari! Di mana tu? Kalau lah aku ada tayar. Malam ni aku pun tidur. Aku tak pakai telefon. Awak ke kuli yang baru tu? Apa nama? Sakura? Masakkan saya air jap. Ah. Pening sangatlah aku tidur dulu lah. Malam lah aku pergi check rumah tu.
5 jam kemudian. Dah madik ni, aku pergi cek sarang dah. Kalau apa harvest kan, salah satunya apa dapat banyak gila duit. Mesti orang tu, oi, oi, oi. Kau buat apa tu tadi? Kau pergi langgar kereta aku. Kau ingat mahal? Kau ingat murah ke? Saya ada nampak. Saya ternampak nombor plate yang mati dalam berita tadi. 8 dash apa tah? Saya berlupa. 86-1. 86-1. Ha. Nombor tak mungkin lah. Anak saya... Itu cerita anak saya. Dah semalam dah dia mati ni. Takkan dah saya. Oh, anak awak mati eh. Nah, awak pi berubat dengan satu bomoh ni. Nah, saya bagi duit. Tak nak saya. Saya tak percaya bomoh-bomoh ni. Ah, bagi saya duit. Saya balik. Tak perlu ke... Hello? Adik. Dia jumpa saya kat... tu. Kebun tu. Sebab kami jumpa satu lagi dead body. Pergi dead body? Takkanlah ada dua dead body pantai ke? Pantai yang kami ada kat mana ni? Okey, dengar ni. Tadi saya ada ternampak yang orang bawa kereta tu bukan anak awak. Orang ada itu orang yang bekerja. Oh, cuma nombor plate sama je lah. Cek. Aku nampak macam dia. Aku nampak macam nak aku lah. Bisa aku sini cek ke kau. Okey. Tak ada orang pun. Mana ada kau ni? Mana ada orang? Tak ada orang. Apa maksud kau, Bi? Aku nampak dia, Bi. Kau janganlah bimbing aku. Kau imajinasi tu. Bi, dia kaki aku. Aduh. Kaki aku sakit. Aku call kau nanti. Cegat. Aku tak buat apa-apa. Pickup lu. Apa yang aku buat? Ambil kau. Apa aku buat? Apa aku buat? Oh. Awak ke? Wah. Saya ingat kan awak buat hantu tadi. Saya nampak tadi. Saya ni bomoh. Awak nak berubah kan? Mas, ikut saya. Tak nak, saya tak percaya dengan bomo-bomo ni. Saya percaya juga dengan ni. Kau nak awak, anak awak menghantui. Betul tu, anak saya menghantui saya. Tapi saya akan jumpa ustaz, bukannya bomo. Bomo tu ustaz ni, bomo jenis halal. Wait, tempat berubat ustaz ustaz Akif. Bolehlah aku call jap. Ustaz hantu. Hello. Tapi kan? Saya nak berubat ni. Anak saya hantui saya lah. Oh, awak boleh main kat tempat ni. Saya bawa kenderaan mainan. Okay. Hai, apa awak buat ni? Awak tak boleh pakai kasut. So, awak kena pakai kenderaan ni. Ni kawan awak ke? Kenderaan, but... Yes. Ni bomoh ke apa? Ni stop eh? Hai Akif. Apa yang saya perlu buat? Aku dah tukar nama dah Akif. Okay. Apa yang aku perlu buat? Awak perlu duduk kat sini. Last barang anak saya adalah keycard ni. Except corn ni. Keycard tu tak berbalik. Saya kena buang dalam ni ke? Bagi. Kicet. Bagi saya. Tak. Okey. Aduh. Adik, duduk kat tengah tu lah. Kami nak buat ritual ni. Saya sapu sikit kotor ni. Kata ustaz. Tapi nampak macam ritual je. Mana Rocky? Terus. Adik. Hello. Sah. Adik. Tak, apa kata kau buat macam aku ni duduk kat tempat tu, tempat macam sampah, macam tempat berhantu. Lepas tu aku macam cakap Zah. Dengan seorang-seorang. Diam, kau buat macam tu, okey. Okey. Zah,
Zain. Hello, hello. Ah, hello, Odi. Apa kau ada kat tu? Kat tu sampau. Tata, yang sampai. Ni bukan ustaz. Cantiklah. Tata, kau nampak yang tu bukan ustaz. Yang tu cuma. Ah, mata aku. Ni mana dia pergi? Tak berlakon lah. Okey. Weh, adik, apa kau benda yang kau buat kat situ? Weh, kenapa tempat ni jadi tempat buruk pula ni? Itu tadi, adalah tempat yang... Tadi aku cakap dengan ustaz lah. Mana ada ustaz? Itu tempat yang benda yang diorang kata tak, tu, yang tak elok tu. Oh. Itulah yang tu. Jangan muka kejap boleh? Haa, boleh boleh boleh. Datang rumah boleh. Thank you lebih. Awak nak pergi situ? Kau ni makin lama makin pelik aku tengok. Aku tak tahu lah weh. Aku nampak banyak kejadian. Kau ada jumpa tak seorang yang orang kebun tu? Ni siapa ni? Aku nampak dia. Dia kat tempat kebun dia kutip apple dengan semua tu kan? Dia kan? Tak, aku nampak dia kutip janggut. Janggut je. Janggut. Janggut je. Dah aku dah agak dah. Kau kena kacau ni. Setiap tempat yang kau pergi, tempat tu lah yang orang mati. Bahaya ni adik. Bahaya ni adik. Kau kena berubat ni. Ubat tercari Islam adik. Lah naik dulu kereta. Adik! Adik, Tata hampa ada satu ability ni hampa boleh tengok hantu kat dalam rumah hampa. Aku tidak mahu. Aku terjatuh. Eh, sekarang aku nak pergi buat roti. Aku nak pergi buat roti. Jap, saya kembali balik lah. Okay, okay. Saya kembali balik. Aku nak pergi panaskan nasi aku. I'm eh, hungry. Pakai kereta dulu kat atas tu. Macam mana aku nak naik? Aduh. Jangan nak naik ni. Lagi. Lepas tu kan, apa nampak? Tukang-tukang cuci. Oh. Oh. Nice. Wow, sedapnya nasi ayam ni. Janganlah duk pakor macam tu. Aki cakap ke adik aku nak tu, nak tu lah. Nak tengok cerita. Hari tadi dah. Mana Sab? Sab ada dalam parti dah. Sab. Mana dia? Aku kat sini lah. Tak, Sab dia nak tengok kita. Tak kau Aki, jangan nak menipu lah. Yeay. Betul kan? Adik first apa lah, ada orang duduk masuk rumah apa? Aki, kami nak pergi makan sekejap, saya mau beli. Apa
makan lah dulu. Kami main Minecraft dengan Aryan. Tengok sama macam ni. Kita bagi kaki sama. Pasuk pandang sikit. Okey, okey. Tengok sama dah. Tengok sama dah. Tengok sama. Tengok sama. Sama kan? Sama dengan kasi dia dengan tu. Helikopter. No, you like this, no. Tak yalah rampai. Ayah, kena tipus. Helikopter.